jauh berbeda dengan supaya rasa cappuccino blendernya lebih enak dan lebih creamy, jadi hiasan susu coklat ya teman-teman. Rasanya lebih enak dan lebih creamy. Itchy Queen. Hai teman, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin tutorial minuman. Nah teman-teman, kali ini aku mau bikin minuman cappuccino. Bagi teman-teman yang sudah nonton konten aku sebelumnya, pasti udah tahu aku sudah pernah share tutorial cara membuat cappuccino. Nah kali ini teman-teman, aku mau bikin resep yang berbeda, tentunya rasanya lebih enak, lebih creamy dan sedikit gula. So buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, ini aku udah sediain 1 saset cappuccino Indo Cafe dan 1 gelas kurang batu es yang sudah dihaluskan. Nah sekarang teman-teman, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita masukkan dulu batu es ini ke dalam blender. Untuk ukuran gelas cupnya kita memakai yang ukuran 14. Setelah itu kita masukkan 1 saset Indo Cafe cappuccino. Oh iya teman-teman, resep cappuccino kali ini tidak jauh berbeda dengan resep cappuccino sebelumnya. Bedanya hanya di gula saja. Jadi di sini kita hanya memakai sedikit gula, jadi lebih aman untuk teman-teman yang tidak suka terlalu banyak gulanya. Oke lanjut, jadi takaran gula pasir untuk 1 saset Indo Cafe cappuccino kita hanya memakai 1/2 sendok makan. Selanjutnya kita tuangkan susu putih. Di sini aku memakai susu merek 3 sapi. Nah teman-teman, supaya rasa cappuccino blendernya lebih enak dan lebih creamy, jadi teman-teman banyakin aja susunya, karena memang beda rasa cappuccino yang sedikit susu dengan yang banyak susu. Oke lanjut, sebelum di blender kita kasih dulu air 1/4 kurang, lalu kita tutup dan kita blender. Nah ini udah selesai, sekarang kita siapkan gelas cup. Supaya tampilannya lebih cantik, jadi gelas cupnya kita kasih hiasan susu coklat ya teman-teman. Oke sekarang kita matiin blender dan kita pindahkan cappuccinonya ke gelas cup. Takarannya pas banget ya teman-teman, tidak lebih dan tidak kurang. Nah ini aku tidak kasih topping apa-apa karena yang pesan memang tidak suka topping, jadi cappuccinonya yang polos aja. Oke lanjut, setelah cappuccinonya dituangkan ke gelas cup, sekarang kita tutup pakai plastik seler. Oke guys, inilah hasilnya dan tentunya rasanya lebih enak dan lebih creamy. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Dadah.